duduk. Dia pun duduk. Okay. Catat pesanan saya. Kan? Saya siap bagi dia pen dan kertas, suruh dia catat apa arahan saya. Lepas tu saya kata, baca balik apa yang awak dah tulis. Faham tak? Saya suruh dia baca balik apa yang dia dah tulis. Kalau betul, bagus. Tolong buat sekarang. Ataupun kalau tak betul, salah tu yang nombor 3 tadi tu saya kata begini. Saya perbetulkan. Faham eh? Jadi kalau ada kesempatan gunakan pen dengan kertas, kita gunalah pen dengan kertas. Tapi kalau kita tidak berpeluang untuk guna pen dengan kertas, tak ada pen, tak ada kertas, kita sambil diri kat kedai makan dan sebagainya. Jadi caranya kita suruh ulang balik secara lisan. Ulang balik, ulang balik, ulang balik sampai betul. Ya, jadi yang mana yang isteri juga, kalau misalnya hari ni ataupun esok menelpon suami bagi arahan singgah di pasar raya, ya, singgah di imat ke, super mall ke, mana ke, ya kan, nak bagi arahan tu, saya nak bang beli nombor 1 bawang besar, nombor 2 ikan kembung, nombor 3 beli terung bulat, terung apa tu, terung asam, nombor 4, 5, 6, 7 kan? Lepas tu, bang, ulang balik bang. Nak pastilah kan? Bang, tolong ulang balik. So dia ulang balik. Salah tu kan? Bukannya bawang merah. Saya kata tadi bawang besar. Kan? Salah tu, bukannya ikan apa? Bagi satu ikan. Bukannya ikan keli, ikan kembung. Betul kan? Sampai dapat betul. Tapi kalau lagi bagus, atas SMS lah. Boleh lah. Itu yang sebaiknya. Sebaiknya kalau kita arahan tu panjang, ada 5, 6, 7 kara, kita bagi secara bertulis. Tetapi kalau kita ada masalah, tidak kita tak dapat gunakan WhatsApp ataupun tidak ada pen dengan kertas, tak ada email, kena beri secara lisan. Itu caranya. Ya. Dan kadang-kadang kita pun nak beri arahan tu mungkin dalam mesyuarat dan sebagainya kan. Jadi sekarang bantu syarat. Okay, tunggu eh. Semua ni, semua keliling ni. Tunggu eh, saya WhatsApp sekarang eh. Kat semua eh. Tak ke? Kita dah dalam syarat. Faham eh? Jadi itu caranya secara lisan. Baik. Masa ada dalam 10 minit lagi eh. Baik. Yang itu caranya kita untuk berkomunikasi secara lisan untuk memastikan maklum balas yang kita terima tu, kita dapat maklum balas sama ada orang memahami kita ataupun tidak. Ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan ni? Cepat sikit eh. Ada apa-apa soalan tak? Okey. Memilih saluran berkomunikasi. Memilih saluran berkomunikasi muka surat 28. Jadi kita ada banyak saluran. Ya, yeah, banyak cara nak menyampaikan. Apakah kriteria yang kita boleh gunakan untuk memilih saluran-salurannya? Jadi yang pertama sekali, adakah ianya rahsia? Kalau ianya rahsia, cara manakah yang terbaik untuk kita menyampaikan maklumat tersebut? Kalau ianya rahsia, bisik. Lagi? Face-to-face. Masa buka lagi? Encik Azhar ni? Encik Azhar? Cara mana? Face to face. Puan Rema? Datuk Ben? Kalau rahsia? Extreme biasa saja. Kalau George? Face to face. Bergantung dengan message dan. Yalah, rahsia, rahsia. Bergantung. Apa-apa
medium yang sesuai. Yalah, apa medium sesuai? Tak bolehlah apa-apa. Bila pertama apa? Face to face. Ha. Nampaknya Datuk Ben ni seorang yang berjiwa baik, tak pernah ada skandal. Sebab tu dia kata menggunakan secara SMS. Secara SMS lah yang selalu kantoi. Okey, dia gini ya. Kalau ia je salah send. Ada, lepas tu balik bini baca, apa ni? Kan? Salah send pun ada. Kan? Jadi kalau ianya rahsia, jangan menulis. Sebab kita menulis email, menulis SMS, benda dokumen, ada rekod benda yang rahsia itu. Jadi kalau ianya rahsia, kita pergi ke orang tu, kita cakap. Itu sebenarnya face to face lah. Jadi pandai cakap face to face ni pandai lah. Face to face kalau ianya rahsia. Ya. Yeah. Rahsia ni walaupun cop rahsia kerajaan pun tetap boleh bocor juga. Sebab ianya bertulis. Kadang dibocorkan dengan siap-siap cop tu pun dibocorkan. Ada lagi cop rahsia kerajaan tu kan? Dah diviralkan lagi kan? Jadi kalau rahsia jangan tulis. Itu yang paling mudah sekali. Jangan menulis kalau rahsia. Nombor dua, kalau ianya rumit. Dah. Jadi kalau ianya rumit, ada tujuh benda nak pesan beli dan sebagainya, kan? Bawang besar ke, bawang merah ke, bawang kecil ke, bawang putih ke, bawang pun ada empat jenis kan? Ikan lagi banyak jenis kan? Jadi kalau rumit, sayur pun banyak jenis. Jadi kalau rumit, tulis. Itu sebaiknya ya. Kalau rumit, kita tulis. Lepas tu, pemilihan penerima. Jadi penerima ni suka terima cara apa? Kadang tu kan, dia kata kan, tolong jangan hantar email ya. Sebab saya buka email saya sekali seminggu atau sekali sebulan. Jadi bila dia cakap macam tu, janganlah hantar email. Faham tak? Ataupun malu nak cakap lah sebenarnya, saya ni tak tahu nak baca. Janganlah hantar SMS. Faham tak? Jangan hantar SMS, kita telefon lah. Jadi bergantung juga kepada pilihan penerima. Dia boleh baca ke, tak boleh baca ke, bahasa apa dia nak guna dan sebagainya. Jangan kita gunakan cara yang dia tak faham dan dia tak boleh guna . Sia-sia je kerja kita. Lepas tu, adakah ianya perlu segera ataupun tidak? Ianya perlu kadar segera ataupun tidak? Kalau contohnya, kalau misalnya ada kebakaran. Kalau ada kebakaran, apa cara yang paling sesuai kita guna? Kebakaran? Jerit je lah. Api! 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 Tiga kali . Fire, fire, fire. Tiga kali kan? Janganlah pula hantar SMS WhatsApp. Hello? Ada api dah? Iyakah? Iyakah? Kan? Janganlah berbalas-balas SMS pula. Ada api kan? Rentuk nanti dia. Saya ambil gambar lagi. Ambil gambar lagi. Jadi kalau ianya perlu segera, ya, kita panggil dia terus orang tu. Kalau dekat, kita jerit je lah. Kalau tidak, kita pergi rapat dengan dia. Ya, kalau tidak, kita telefon kan. Ya, janganlah pula nak hantar surat biasa stamp 80 sen. Kalau segera, jangan hantar surat biasa stamp 80 sen. Kan? Tak tahu pun lama nak sampai. Ya ke? Saya ada baca dekat Sabah. Sekarang pos pun ada hantar guna kuda . Kawasan mana kat Sabah? Kota Belud kali. Kota Belud . Ah, mungkin Kota Belud. Tapi ada kawasan yang memang kita tidak dapat capai dengan kendaraan. Macam di Sarawak juga lah. Sarawak tak ada kuda kat Sabah. Tak, Sarawak maksudnya yang kan pakai peri, pakai. Lepas tu dia kata yang kuda tu orang kawasan tu. Memang surat tu sampai. Yeah. Kalau postman pun tak tahu. Yang ni memang early tu kan. Baru asal. Apa ni dari pos, sebab mereka ni kalau pergi ke kawasan kampung ni memang tapi dia ada wakil. Wakil tu lah yang akan guna kuda dan sebagainya. Itu memang yang digunakan oleh pos di Sabah sebab kebetulan
pengurus pos itu kawan sama sekolah. Sekolah. Jadi dia bagi pasal macam tu. Guna kuda dan guna kuda. Tengoklah kenderaan apa yang sesuai. Tapi efficient. Betul-betul. Sebab masalahnya dulu dia orang tak guna kuda. Dia orang tak guna orang tempatan nak tolong hantar. Jadi budak pos tu bila hantar, kadang dia pun tak tahu orang tu ke mana. Banyak tak sampai surat kan. Jadi nampaknya dia orang tu dah semakin pandai lah. Jadi gunakan orang kampung kreatif, itu, orang kawasan kreatif. Kreatif, yes. Jadi yang akhir sekali, perlu bersoal jawab ataupun tidak? Jadi kriterianya perlu soal jawab atau tidak? Contohnya kalau perlu memberi peluang kepada peserta untuk bersoal jawab, kan? Perlu dibuat dalam bentuk kelas, kan? Tak bolehlah dalam bentuk apa tu tadi tu? Yang Madam Chang guna tu apa? Team viewer. Team viewer boleh soal jawab ke? Boleh chat juga? Bagus lah. Oh, itu teknologi baru lah kan? Saya kewangan canggih. Remote access. Jadi bagus lah. Kita guna cara yang boleh kita tunjuk, kita tengok video dan kita boleh soal jawab kan? Itu bagus. Tapi kalau tak perlu bersoal jawab, kita boleh hantar video saja. Kau tengok video ni. Tengok link ni ataupun dulu kita hantar tape dan sebagainya kan, atau CD. Ya? Ataupun kalau benda tu tak perlu nak soal jawab, benda tu arahan tu ringkas, kita boleh keluarkan memo ni, kita lekat je. Contohnya mulai 1 hari bulan 1, setiap hari Rabu, kita perlukan semua kaki tangan memakai baju berwarna merah jambu. Kita keluarkan arahan tu je lah. Kan? Tak ada soal jawab kan? Tak ada soal jawab. Tu korporat Tanjung Manis. Pelabuhan Tanjung Manis. Merah jambu. Jadi orang tengok dia jauh. Wallah, ini apa ni? Pelabuhan Tanjung Manis ni. Airborne. Jadi yang ini sebenarnya pemilihan kita. Pemilihan kita berdasarkan kriteria-kriteria yang ini. Ya. Baik. Dah tiba pukul 5. Tamat kursus kita untuk hari pertama. Jadi hari esok kita akan belajar lagi. Yang paling topik paling penting yang kita akan belajar ada dua. Yang pertama sekali, bagaimana kita nak mengurus masa. Nombor dua, cara bagaimana kita nak mengurus kaki tangan kita yang bermasalah. Ya, cara nak mengurus kaki tangan kita yang bermasalah. Dan seterusnya, saya juga akan memberi panduan bagaimana anda dapat mempengaruhi dan juga memujuk orang dengan lebih berkesan supaya menerima arahan kita, menerima cadangan kita. Ada contoh video kerja kalau tonton. Ni tak dengar saya cakap. Dengarlah saya cakap. Minta maaf saya tak ada video, tapi dengarlah siapa yang saya nak sampaikan. Dan anda juga berpeluang untuk bertanya. Jadi apa-apa nak tanya je lah. Ada soalan lagi? Puan Lin? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Setakat ni okey? Okey. Jadi saya harap anda ingat apa yang kita dah belajar pada hari ini. Terutama sekali bagaimana nak berkomunikasi. Jadi kalau orang tak faham, dia suruh dia ulang balik. Jangan takut nak suruh orang ulang balik apa yang yang kita sebutkan. Dan juga jangan takut nak minta penjelasan daripada apa yang telah disampaikan oleh orang. Boleh? Okey, baik. Jadi esok kita akan bertemu balik dalam bilik ni. Kita mula jam 9. Anda juga boleh meninggalkan buku kerja, buku nota di bilik ini kerana tidak akan diambil. Dia akan kunci. Dan juga malam ini saya dengan gembiranya mengumumkan tiada kerja rumah. Yelah. Saya nak kerja rumah. Ben, nak kerja rumah Ben? Boleh tanya soalan? Ya. Yeah. So boleh pulang awal ke? Setengah jam awal ke? 4:30? Boleh? Kalau anda nak balik 4:30, boleh kita balik 4:30. Jam kat mana?
Sembarahan. Oh, sembarahan. Oh, kuat jam sembarahan kan? Okey, okey, okey. Okey, terima kasih. Esok ada buah kat luar tu, di luar tu ada buah lagi. Jadi kalau siapa nak makan buah, boleh makan buah.